Kamera rolling, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan buat tutorial cara merestart ulang HP Vivo. Di sini saya menggunakan HP Vivo Y30i. Ini karena saya mau menjual HP-nya. Ini kan aplikasinya udah banyak. Jadi saya restart ulang HP-nya agar HP-nya kayak baru lagi. Oke, langsung saja tonton videonya sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, saya hitung mulai dari 10, 9, 8, 3, 2, 1. Oke, pertama-tama matikan HP-nya dulu. Setelah HP-nya dimatikan, terus tekan power dan tombol yang buat besarin volume. Ditekan secara bersamaan. Ditekan yang lama, teman-teman. Kalau udah muncul kayak gini, di sini ada reboot dan recovery mode. Kalian pilih paling bawah, recovery mode. Caranya kalian klik yang untuk ngecilin volume agar ke bawah, terus oke-nya pakai power, terus kalau udah muncul seperti ini kalian pilih clear data, selanjutnya kalian pilih paling bawah clear all data, terus pilih oke. Ditunggu teman-teman. Klik return, habis itu kalian kembali aja, terus pilih restart, terus pilih OK. Ditunggu lagi teman-teman, ini mungkin membutuhkan waktu beberapa menit. Klik setel telepon Anda. Kita pilih bahasa Indonesia, terus klik berikutnya, pilih setuju, terus tinggal kita lewat-lewati aja. Oke, selesai teman-teman. Jadi HP kita kayak baru lagi dan tidak lemot. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian. Buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.